Halo, selamat malam Sobat Kaltara. Malam hari ini kita lagi ngapain Mas Paijo? Kita lagi bakar jagung di atas bara api. Bakar jagung. Bang Isran kita lagi ngapain? Mas Petruk. Ya Bang Eki, gimana kabarnya sudah? Kabar baik. Berapa bulan? Masa sih? Dua minggu lah kayaknya ya. Ya dua minggu. Dua minggu ya. Terakhir kita buat kapurung tuh ya Mas Paijo. Tapi mereka nggak ada, mereka di Tarakan. Mas Paijo yang di Tarakan Bang. Tapi Mas Petruknya nggak hadir hari itu. Hujan. Hujan kayaknya rasanya. Hujan hari itu ya. Oh, saya sempat WA. Mas Petruk kenapa nggak ke markas hari itu? Jadi ya hujan kan? Ada Mas Petruk lagi hujan Bang. Oh, saya sama Chandra hari itu. Sebenarnya malam hari ini kita sebenarnya udah bakar jagung tadi Mas Paijo. Sesi pertama udah selesai. Oh, sesi pertama. Sekarang sesi yang kedua. Ya, karena tadi yang pertama ya lumayan banyak lah kita ya. Sekarang karena Mas Paijo lambat datang jadi kita bakar lagi. Ada berapa orang lagi yang lambat. Jadi kita bakar lagi. Jadi sampai Kaltara Bang Isran ini paling rajin kalau bakar-bakar seperti ini. Nah, itu dioles apa? Dioles mentega. Iya Mas Boy, Mas Boy lewat. Duh. Kabar baik. Mana aja selama ini? Bertapa. Bang Eki lagi bertapa di ini. Di gua. Kita lagi di Turki, di sana tuh jaringan kemarin lagi gangguan karena ada perbaikan ini jalan. Kayaknya di bawah itu ada ini. Dan memang kondisi beberapa waktu ini memang jaringan sedang kurang baik banget. Ya, terus lagi musim hujan nonstop pagi sampai siang, sampai malam kadang. Jadi kadang ya apalagi di sana tuh Bang. Gimana keadaan Bang Egi? Sehat-sehat kah? Sehat selalu. Bagaimana persiapan Bang Egi? Pokoknya 100%. 100% mantap. Kami selalu mendukung Bang Egi dimanapun berada dan segala rencananya yang diidam-idamkan, yang diimpikan semoga diberi kemudahan dalam menggapai. Amin. Amin. Jadi malam hari ini kita pertemuan yang kesekian kali ngumpul lengkap di sini nih. Itu ada teman-teman di sana. Ada Bang Ripal, Mas Bejo, Bu RT juga ada. Nah, ini Mas Boy. Ini sesi kedua sudah Mas Boy bakar jagung. Tadi ini Bang apa karena tadi dicoba tadi kan. Iya, tadi dicoba pertama. Kebetulan Mas Pejo belakangan dia enggak kebagian. Jadi dibuat lagi, kita bakar lagi. Kalau Bang Isran yang bakar pasti rasanya enggak diragukan lagi. Gimana Bang Yus? Smoky, ya. Rasanya lebih smoky. Ya, rasanya lebih apa, lebih gurih. Terasa. Lebih terasa ya. Rasa-rasa smoky. Sambil di kipas-kipas. Nah. Ini yang terakhir kah Bang? Habis kah sudah? Habis. Masih di kebun lagi Bang. Hah? Di kebun. Jadi ini jagungnya Pandawa Junior ya? Iya. Ada makan lagi besok. Tapi mereka udah bakar juga di sana. Mereka udah pernah bakar. Rebus saja ya. Ya. Kalau Mas Petrus sendiri gimana tadi Bang di kebun? Tadi tanam apa nih tadi? Pasang kabel kan dari tempat Mbah Wajad. Tarik ke musola. Musola. Nanti ditarik ke pondok. Wah. Jadi enggak ya lanjut ke tempat ayam. Jadi enggak ke gelap-gelap lagi dong Bang Isran di sana nanti. Besok jadi kalau kita ke sana bisa sudah bawa cas nih. Bisa, bisa sudah.
Gak perlu lagi kita bawa power bank gitu. Ya, gak perlu lagi kita kalau nginap ngecas di numpang tempat orang atau di tenaga surya kan cepat lobet tuh kan. Ya bersyukurlah. Rasa yang bermasalah. Bang Iki, kapan ke pondok besok bang? Mudahan besok sore mas. Mudahan besok kalau enggak hujan. Soalnya kalau pagi masih ada kegiatan. Mas Pejo sendiri udah berapa lama gak ke markas? Tadi sore sama Mas Petro, Mas Gejo, sama Bang Rival narik kabel, sama Bang Isran juga. Tadi sore. Oh sempat ya. Sempat. Wah. Itu pondok itu tempat Mas Pejo menenangkan diri. Repressing. Dari hirup pikuk. Ya. Perduniawian. Memang di sana tuh tempat tenang. Iya, tempat tenang di mana kita melihat tanaman. Wah. Bang Peter ini jenis tanaman apa ya rumputnya ini? Ini masuk rumput-rumputan atau bunga sedalam? Ini rumput sedalam. Rumput. Jenis bunga nih kayaknya. Mahal ya. Taman ini mahal rumput ini, Bang. Iya. Mungkin 1 meter ini dihargai sekitar 250.000 ini. Oh, yang betul lah. Iya. Ini benar 250. Memang bentuknya beda, Bang Egi. Coba Bang Egi. Mana? Beda banget, Bang. Saya pun baru pernah lihat ya. Pertama kali ini. Nah, ini ya, teman-teman saya, rumput apa namanya, teman-teman? Ya, saya pikir ini bunga loh tadi, ya. Nah, saya pikir ini dulu bunga, Bang. Ternyata memang rumput, tapi rumput ya? Ah, rumput kuaci kali ya, karena modelnya kayak kuaci. Oh iya, betul. Iya, pertama saya lihat ya. Nih, loh. Ini keren banget. Ini pertama saya lihat. Dan hanya di sini yang saya lihat ini. Oh, yang lain rumput biasa, Bang. Ini rumput kuaci. Ini kalau di lapangan luas itu kayaknya ya, cantik, Bang ya. Cantik sekali, Bang. Dan lembut gitu, Bang, beda dia kayak ada yang tajam-tajam kalau rumput Jepang kan. Iya, kalau ini memang sekali, beda ya. Iya, lembut. Pertama saya lembut. Nanti kita tanam juga di kebun di rumah kita. Boleh kah? Boleh. Nah, saya boleh aja. Udah mateng sempurna. Mateng aja nih. Udah mateng sempurna. Wow, indah banget. Estetik. Estetik banget. Oh, jadi itu bisa sambil foto, Bang? Bisa. Bisa. Kerennya. Oh, baru tahu. Coba. Gua tahu sih, Bang. 1, 2. Bang Yus. Iya. Oke. Kalau untuk pasti harus keluar bakar jagung. Oke, terima kasih semuanya. Waktunya untuk makan jagung yang kedua kali. Sobat Katara, terima kasih. Salam-salam dulu Mas Petruk. Sobat Katara, tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari dan semoga tetap selalu sehat. Amin. Panjang umur dan murah rezeki. Amin. Mana Mas Boy? Pokoknya tetap semangat, sahabat Egi Kaltara dimanapun berada, dukung terus Bang Egi dalam misinya untuk mencerdaskan bangsa. Amin. Dimanapun beliau berada, tetap kompak. Amin. Tetap semangat, Bang. Amin. Mas Boy Jo. Halo, Mas Egi. Mas Boy Jo. Sehat selalu untuk semua yang mendukung Mas Egi, Bang Egi Kaltara. Terus beri support untuk Mas Egi dan yang paling penting adalah terus berbuat kebaikan. Amin. Karena kebaikan akan berbalas kebaikan dan tidak akan pernah salah alamat. Amin. Semangat Mas Egi. Untuk Mas Bejo, ih lama sekali aku enggak jumpa ya, Mas Bejo Bulan kemarin saya ketemu klien. Wih klien. Klien guys. Gimana? Jadi ingin ketemu teman-teman aja Bang dari kampung, terus memang ada sedikit tujuan ya. Gitu, jadi kita menyempatkan kemarahkan Bang Isran kan? Ini Bang Egi pun jarang kelihatan di kilo 57 terus ya Bang ya. Iya, apalagi mendekat. Padat banget. Betul, saya mau ulangan juga anak-anak gitu. Saya memahami juga. Jadi, di sana tukang pijat lengkap ya? Lengkap, Bang. Oh, itu teman-temannya Mas Bejo? Iya, teman-teman saya semua. Oh, ternyata Mas Bejo ini memang ada tim ini kah? Ada. Pijat gitu ya? Iya, ada. Di Tarakan cuma 2 tempat aja sekarang, Bang. Banyak tuh. Ada 5 tempat itu satu kampung semua dari saya. Kalau untuk Tanjung Selo sendiri ada satu
ada lagi teman di bawah? Ada. Oh enggak, memang dia ikut dengan orang begitu, jadi stay di tempat. Oh gitu. Apa, bisa langsung datang ke tepian jalan apa ya, tepian itu ya? Di mana? Jalan bang? Tepian itu. Skip. Tarakan kan? Bukan. Oh, MT Haryono. Sebenar? Katamso. Jalan Katamso sebelah Columbus ataupun di depan pelabuhan Salimbatu. Salimbatu. Tepat sekali berada di situ. Monggo langsung. Kalau di Tarakan di mana, Bang? Kalau di Tarakan di Jalan Bulawarman nomor 15 dan ada juga di sebelah Hotel Makmur. Nah, teman-teman yang mau pijat silakan hubungi. Ya, langsung ke sana aja. Sangat luar biasa. Wah, enak jadi badan, Bang. Pengen, Mbak? Oh, harus itu dong. Gimana Mas Boy ya? Boleh soalnya banget, Bang Egi kan capek bolak-balik tuh kilo Tanjung Telor, jadi butuh itu. Betul sekali. Okay, terima kasih. Kita sama-sama jalan, kalaupun memang ada rezeki, ada juga kesempatan seperti itu. Okay. Dan tentunya umur yang panjang. Amin. Ya, oke, okay, terima kasih Mas Bejo. Sama-sama. Saya selalu teman-teman. Sama-sama. Ini Bang Isra nih sibuk sekali. Nah, agak tengah, Bang. Mantap juga. Oke, sampai kabar. Terima kasih. Kita udah selesai bakar jagung. Dan waktunya untuk makan jagung. Dan ini Bang Ripal yang udah lama tak jumpa. Manajer Pandawa. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah. Kabar baik. Gimana di markas? Sehat selalu semuanya berjalan dengan baik. Amin. Masalah sedang dalam proses pembangunan, terus juga tanaman semakin subur. Kita terus tanam cabai. Target kita 1000 ini titik. Sudah hampir capai. Kayaknya sudah sampai sih, cuman karena kita nggak pernah ngitung jadi. Iya. Cabai. Terus jagung manisnya Bang Egi juga sudah kita semprot. Gimana kabarnya tuh? Kita juga semprot 2 kali. Wah, terima kasih dalam untuk teman-teman. Bukan kedua lagi nih dalam waktu dekat supaya tanamannya bisa lebih subur lagi. Jadi terima kasih untuk teman-teman, di saat kami tidak ada mereka yang langsung turun tangan nyemprot segala macam pupuk. Wah, luar biasa untuk sahabat Pandawa. Yang paling penting itu adalah bekerja sama. Amin. Dan melakukan hal-hal baik di luar sana. Pokoknya yang positif-positif lah. Hasil dari pertanian ini ya, selain juga kepada teman-teman Pandawa khususnya yang mereka saat ini sedang kita support yang membutuhkan kita, Bang ya. Kita juga terus upaya pertanian kita ini harapannya juga bisa mensupport aksi-aksi sosial kita ke depannya. Iya. Gitu. Seperti tujuan kita dari awal memang untuk itu ya, Bang. Iya, betul. Jadi apalagi target 1000 apa? Itik. 1000 itik nih ya, bisa segera tercapai ini karena untuk saat ini dimulai dari inisiasi kita dulu. Betul. Dari apa yang ada dari diri kita dulu. Iya, betul. Kita menyiapkan 300 ekor dulu. Sisanya bila mana ada support dari orang-orang baik, maka kita akan membuka donasi. Kebetulan Bu RT sebagai bendaharanya. Silakan Bu RT. Ya, penutup nih Bu RT nih. Oh, cukup penutup. Jadi kita di rumahnya Bu RT Sobai Kaltara. Gimana Bu RT untuk kegiatan kedepannya 1000 itik? Ya, kita jalanin dulu, semoga sukses lah. Amin. Pokoknya kita terus ada teman kita minta, juga nanti di video itu dari ya, itu. Minta dukungan dari teman-teman ya yang ya, menonton harus. Untuk kegiatan kita. Dan juga Bu RT tetap semangat dong untuk kedepannya. Capek banget loh Bu RT itu. Iya. Iya, kelihatan kita ini. Dari mukanya sebenarnya pengen tidur saya nih. Lemas. Tapi demi Pandawa, Bu RT tetap semangat ya Bu RT. Semangat. Pokoknya kapan lagi kita sering-sering kumpul begini kan? Kami doakan Bu RT tetap yang direncanakan nanti ya selalu. Amin. Dan juga Bang Arif, Mas ya, Arif ya, Mas udah Arif. Sehat ya. Alhamdulillah sudah mendingan sih, cuman tak suruh istirahat aja dulu, kasihan kan. Iya, jadi jangan banyak keluar dulu, ya. Fokus untuk kesehatan dulu. Oke, terima kasih Bu RT. Okay. Dan ada teman kita. Halo Bang. Halo Bang. Salam kenal ya dari Egi Kaltara. Ya. Dari mana nih? Dari Labanan. Labanan. Iya. Ya. Mungkin ada teman-teman yang menonton ini Bang Jeki dari Labanan. Punya channel YouTube Bang? Ada Bang, cuma belum. Apa nama channel YouTube-nya Bang? Jeksi Wong. Oh, Jeksi Wong. Ya, ini teman kita Egi sendiri baru pertama kali ketemu. Siap Bang, salam ya, kenal. Ya, salam kenal. Sukses selalu buat channel YouTube-nya Bang Egi. Amin. Dan semua teman-teman
selalu bermanfaat bagi sesama. Amin. Terima kasih Bang ya. Siap. Oke, terima kasih semuanya Sobat Kaltara, sahabat Pandawa dimanapun berada. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan semoga kita selalu diberkahi dan kedepannya kita semakin sehat, semangat untuk beraktivitas. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.